Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Sumber Sari Kabupaten Jember menggerebek sebuah kamar hotel berbintang yang digunakan pesta sabu. Seorang pelaku ditangkap dan beberapa di antaranya kabur. Polisi kesulitan mencari barang bukti karena pelaku membuang sabu ke kloset. Penggerebekan dilakukan di sebuah kamar hotel di kawasan kota yang akan digunakan ajang pesta narkotika jenis sabu pada Selasa sore. Penggerebekan dilakukan setelah polisi melakukan pengintaian terhadap pelaku, Ikang Fauzi, warga Desa Suci, Kecamatan Ubul Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Pelaku sendiri ditangkap di dalam kamar hotel dalam keadaan mabuk setelah menghisap sabu. Sedangkan beberapa orang kawannya melarikan diri saat mengetahui kedatangan polisi. Polisi kesulitan menemukan barang bukti karena pelaku membuang sisa sabu ke dalam kloset. Polisi kemudian mengembangkan penyelidikan ke rumah pelaku dan menemukan narkotika jenis sabu seberat 1 gram. Kita lakukan penggerebekan dan penangkapan di salah satu kamar itu, didapat satu poket lumayan agak banyak dan alat yang digunakan. Memang hasil keterangan daripada orang yang kita amankan, tersangka itu, dia sudah menggunakan dan menghisap sebanyak 8 sampai 10 kali. Dan yang sisa itu mau dibakar menunggu teman-temannya datang. Polisi terus mengembangkan kasus ini untuk memburu pelaku lainnya. Tim Liputan, Kompas TV Jember, Jawa Timur.